Oke teman-teman, kita sudah habis di pantai Trata Beach. Kita akan menuju the point tadi, itu pantai Kura-Kura Beach. Kura-Kura Beach. Oke, inilah jalannya. Kita lanjut lagi. Nah, di sana ada pondok-pondok atau tempat wisata yang bagus. Terus jalan, guys. Wisata di situ. Enggak tahu. Bener tadi juga ya. Kita salah. Berapa? Oke teman-teman, kita agak kelewatan. Kita akan ini kelewatan. Inilah jalan ke Kura-Kura Beach, sudah dekat kawan-kawan ya. Kita mulai masuk dari pantai apa tadi itu ya, Trata Beach, itu sekitar 2 menit. Wah, inilah tempat wisatanya. Sini tutup sekretaris RT. Kondisi pantai Kura-Kura sudah ramai di sini. Kura-kura karena batu-batu ini seperti kura-kura, guys. Ini batuan beku, batuan apa nih? Desit. Ada apa tuh? Ini daya. Nah teman-teman, kita sudah berada di Kura-Kura Beach. Inilah suasananya, mungkin dinamakan kura-kura karena banyaknya batuan di sini. Nah, berdasarkan ahli geologi, ini adalah batuan andesit. Mengapa ada di sini? Mungkin karena dulunya ada gunung berapi, kemudian meletus, melontarkan ini. Banyak bongka-bongka. Kita turun. Nah,
mungkin bukit-bukitnya itulah, Bukit Andesit. Teman-teman, nah seru kan? Nah, batu-batu kita bisa jalan di sini. Ini adalah tempat wisata yang ada di Kalimantan Barat. Seru. Nah, ini juga ada turis dari kampung Jeruju. Bagus kan? Nah, di sini kamu bisa mengambil tempat pemotretan yang bagi selebgram juga lain-lain. Nah, teman-teman. Keras guys, bisa juga bukit inilah bukit batuan beku itu batu andesit. Nah, dia terlontarkan atau jatuh dari atas guys. Inilah kondisi pantai Kura-Kura. Cukup sekian hari ini perjalanan kita di pantai Kura-Kura. Akhirnya finally we here. If you like my video, don't forget subscribe, like, comment, and share. Bye bye.